Jajaran PT Air Minum Girimenang mendapatkan pelatihan hukum perseroan terbatas dan sinergitas dengan aparatur penegak hukum di lingkungan BMUD. Pelatihan melibatkan para praktisi hukum menjadi bagian dari upaya PDAM Girimenang untuk meningkatkan kapasitas jajarannya terutama terkait dengan perseroda terbatas. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Kajari Mataram Yusuf SH, Dekan Fakultas Hukum Unram Dr. Hirsanuddin dan Profesor Zainal Asikin. Direktur Utama PT AMGM Perseroda Lalu Ahmad Zaini mengatakan sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, PDAM Girimenang menjadi PDAM pertama yang berubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Perseroda. Dengan adanya perubahan status badan hukum menjadi PT Perseroda, maka pihaknya memiliki kewajiban dan kepentingan untuk menambah wawasan kalangan jajaran karyawan PT Air Minum Girimenang, termasuk jajaran petinggi tentang Perseroda. Dikatakan Zaidi, pelatihan ini sangat penting dipahami secara utuh terkait dengan Perseroda, agar jajarannya bisa lebih memahami mekanisme pengelolaan Perseroda, sehingga pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat pun akan semakin baik. PDAM. Ya, jangan sampai nanti orang bicara tentang Perseroda, tidak paham dia apa RUPS sendiri itu, ya. Apa fungsi RUPS itu keputusan gitu kan. Jangan sampai nanti seluruh keputusannya itu di RUPS. Ada lagi nanti orang Pemda, kenapa ada keputusan Bupati? Nah, itulah, kira-kira seperti itu. Padahal RUPS itu menjadi kedudukan yang paling tinggi. Gitu. Jadi dengan ini kita harapkan para pakar, praktisi gitu. Ya, dan saya juga harus ikuti ini karena banyak daerah juga undang-undang saya jadi narasumber. Sementara itu, Kajari Mataram Yusuf SH menambahkan pihaknya selalu siap untuk memberikan pendampingan hukum agar pengelolaan Perseroda oleh PT Air Minum Girimenang berjalan sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dikatakannya untuk pendampingan hukum akan terus mereka lakukan, bahkan setiap persoalan yang berkaitan dengan kajian hukum selalu dikoordinasikan sebelum diputuskan. Pada kesempatan tersebut, Yusuf mendorong dan mengimbau jajaran PT Air Minum Girimenang untuk melaksanakan setiap kegiatan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku sehingga tidak menyimpang dan melawan hukum. Nah, fungsi kita juga hadir situ secara implisit ada di situ bahwa setiap kegiatan itu harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Nah, kalau kita menyimpang dari itu, kita akan cari, ini ada melawan hukum, ada. Kalau sudah melawan hukumnya ada, kami nanti akan cari, adakah potensi kerugian negara? Hanya itu. Nah, belum kait kita menseriannya, tapi kita akan cari dulu, ada nggak melawan hukumnya di kegiatan itu? Nah, inilah, sosial inilah kami hadir di sini, mengingatkan pada PDS sekalipun dari sisi perdata, tapi ada usul korupsinya di situ. Tadi sudah saya singgung, ada pasal 23, 32, 33, 34-nya. Nah, di PDM ada kegiatannya, ada potensi korupsi, kami hadir di situ, tapi dari kacamata perdata saya sampaikan secara langsung, saya sudah ingatkan PDM, jangan ada melawan hukum. Irham Roshidi, Lombok TV, Mataram.